Rasen dari plastik ini kita bentel. Ya, Razer RC ini sensor bluetoothnya. Misalnya kita mau mapping melalui HP, softwarenya yang di HP. Ini Vario New yang keyless. Sebelum kita konekin, kita hidupin dulu. Kita kotak on, ini itu udah konek, udah hidup. Sensor bluetoothnya sudah konek. Baru kita buka aplikasinya. Ini oke. Kita setting anu dulu. Ini udah connect, RC mini connected. Untuk cari menunya tadi ada di samping sini. Ini ada berbagai macam. Ini bluetooth sudah auto on dan lain-lain sudah auto on, pastikan itu. Ini udah connect, target link. Kalau udah kayak gini berarti udah connect. Oke. Ini kalau semama ini belum ada, dia pasti ada di sini. Kayak kita mau ngonekin bluetooth dulu, mau nyambungin bluetooth. Kalau udah jelas connect ini berarti udah. Kita balik terus untuk kalibrasi. Nah, ini ada fuel, fuel adjust, ini target AXR, macam-macam ini ada di sini semua. Coba kita tambah fuel nanti seperti ini. Ini untuk kalkulasi fuel adjustnya, fuel base nya ini yang fuel adjust base nya kita sering, atau teman-teman yang lain juga banyak sering mapping melalui ini, fuel adjust ini, karena kita bisa rubah dari sini, tinggal pancer aja. Mama, wah, ini di RPM 2000 sampai 5000 nya kurang basah nih awalnya, hidupnya susah atau kebasahan, nanti kita tinggal gini di TPS berapa. Jadi ini RPM nya, ini TPS nya tinggal kita gini turun semua sampai 100% sekalian kita rubah gitu. Nanti tinggal ini tambahin apa-apa, ini nambahin angkanya. Turunin lagi, tinggal pencet lagi. Saya udah auto update. Kalau ini, kalau arah ke, kalau chicken kan kita harus save map gitu, harus send map dulu, baru bisa ke save, baru save dulu. Kalau ini nggak siap, kira-kira kita ada perubahan, dia udah auto merubah. Cuma kita gini, dia udah auto ngupdatein. Kita nurunin lagi, dia udah auto ngupdatein lagi. Seperti itu. Semua ini atasnya dibatain atau kebatan atasnya. Ini untuk fuel adjust. Ini target AFR. Nah, ini contohnya kok di RPM 4000 ke atasnya kok ketinggian nih angkanya di sini. Biasanya ini dialnya pada di 12, 25, kali masih nanti 14. Ini kemarin tinggi-tinggi semua, udah gak turunin. Ini mungkin nanti kisaran-kisaran kayak gini. Paling tinggi di RPM-RPM tengah aja. Ini coba dulu, sama kayak gini nanti bagaimana gitu. Ini masih pilates. Yang lain ini buat berkayer lah. Ini macam-macam fasilitas mungkin yang banyak dikagumi teman-teman. Anu ya, teman-teman buat asik-asikan gitu. Ini bisa buat rumble idle. Jadi idle loop ini sama kita onin gini. Ini bisa drum band dia, rumble idle atau timing kuda. Ini auto, jadi kita nggak usah ngawai sendiri, nggak usah mapping sendiri ya, cuman tapi ini tinggal on aja.
nanti motor udah auto rumble idle atau timing kuda, dudung gitu. Tapi ini kebetulan nanti standar, jadi ini nggak begitu denger. Ini sound pattern, terusnya ini naik turunnya di awal, tengah, atasnya. Jadi kan bisa dudung atau ding-ding-ding atau ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Nah itu bisa diatur dari ketiga ini. Ini kayak ketukannya lah. Ketiga ini itu angka ketukannya. Pemain semakin angkanya semakin tinggi, semakin cepat dia ketukan. Ini bawah, tengah, atas, sama gitu. Nanti coba-coba lagi aja. Ini untuk itu cuma di off ya nggak bisa. Terus ini untuk close throttle, dikasih cuma drag-drag, jeblok-jeblok. Itu sama mau backfire pakai yang ini. Jeblok-jeblok. Open throttle ini juga nggak bisa. Kalau close throttle ini jeblok-jeblok. Ledak. Kayak gitu. Jadi ini fasilitas buat seru-seruan. Lalu yang lain ini limiternya mau dibikin limiter berapa? Udah auto update. Ini auto tune. Kita kalau mau nyoba motor belum hidup, ini kita on. Ini auto mapping. Ini motor udah hidup. Nah ini RPM-nya ada di sini dia. Di atas itu, jalan-jalan itu. Nah, nanti ketika digas, dia naik turun juga. Nah, lihat dia naik turun. Biasanya bisa sekalian jalan. Ini karena auto mapping atau tuning. Itu ini di onin, kita sambil bawa HP-nya sekalian jalan. Kalau mau mapping buat langsung buka biak gitu. Nanti langsung buka biak, kalau mau urut ya tinggal langsung urut. Nanti dia auto mencari debit bensin dan api, atau dia tuning, auto tuning sendiri untuk cocoknya mesin ini. Motor ini dia di angka berapa, di derajat berapa, di air berapa, itu udah dia cari sendiri. Makanya dia namanya smart arrester. Jadi seperti itu. Nanti mungkin jadi mungkin seperti itu. Ya udah, kita offin. Nanti mungkin kalau untuk pembahasan fitur-fitur lainnya masih banyak banget ya tentang arrester. Nah ini mungkin simpelnya itu seperti itu, tentang tadi udah tentang bensin, api, sama auto tuningnya melalui smart app ini. Jadi mungkin seperti itu. Untuk yang lain mungkin nanti kita bisa lanjutin di part-part selanjutnya, mungkin mengenai arrester mini tuning melalui smart arrester aplikasi Android ini. Mungkin sekian aja, nanti bisa kita sambung melalui podcast lain mengenai tuning atau mapping dari arah ke Vario atau yang lain. Nanti kita lanjut ke podcast selanjutnya. Untuk saat ini sampai sini aja. Terima kasih sudah selalu stay tune di channel kita.